my YouTube channel Farida FR. Di video kali ini aku bakalan buat tutorial hijab yang biasa aku pakai sehari-hari, dan ini pakai hijab pasmina gitu. So aku bakalan kasih tahu kalian hijab aku yang aku gunakan setiap keluar. Sebenarnya aku mau upload video DIY sih, cuma aku nggak punya banyak waktu dan waktu aku minim banget buat DIY-nya, lain lagi mau ngedit. So maafin ya, karena hari ini bukan video DIY, tapi insya Allah Sabtu aku bakalan buat video DIY buat kalian. Kali ini aku bakalan buat tutorial hijab lagi, tapi ala aku sendiri. So iya, buat kalian yang mau tahu gimana caranya, jangan lupa kalian subscribe dan like dulu video ini, dan jangan lupa kalian follow Instagram aku @farida_1795 karena aku selalu update di situ. So iya, ini dia videonya. Jangan lupa sampai tonton sampai habis biar kalian tahu hijab-hijab yang biasa aku pakai. So iya. So yang pertama aku bakalan lipat seperti ini. Seperti biasa aku bakalan lipat seperti ini. Ini adalah kebiasaan aku lipat. Kita bukan lipat hijab. Kalau pas ini itu pasti aku lipat seperti ini. Dan aku itu gak biasa pakai daleman hijab. Tapi karena sekarang mau video jadi pakai daleman. Cuma aja. Jadi ini tutorial yang pertama, yang paling sering dan kayak setiap hari gitu. So ini samain dua. Kemudian bagian ini ditaruh di bawah. Ini udah pernah aku buat tutorialnya di tutorial hijab ala tabian gitu, dan tutorial ini atau kali ini bisa aku pakai kalau keluar kemanapun, kadang acara gitu aku pakai ini karena kayak lebih formal gitu, walaupun bukan acara aku pakai ini gitu. Kemudian aku taruh bagian ini ke belakang. Sudah seperti ini aja. Ini tutorial yang pertama yang sering aku pakai keluar. So seperti ini. Dan ini tempat belakangnya. Untuk tutorial yang kedua, jadi aku mau pakai sama seperti biasa. Jadi ini panjangnya panjang gitu lah. So iya. Yeah. So ini panjang banget, ini lebih pendek dan ini lebih panjang. Sudah selesai, so aku bau ini dikit biar kelihatan gemuk. Ya. Bagian ini aku taruh atas. Ini aku pakai serum. Dan bagian ini sisanya kalian taruh ke dalam aja. Kalian harus sendiri ya. Udah selesai. Dan ini adalah tutorial yang bisa aku pakai yang kedua. So ini biasanya aku pakai kalau jalan-jalan gitu. Kalau jalan-jalan, meet up teman-teman, traveling atau foto-foto atau acara nikahan gitu aku biasa pakai ini juga. Oke, lanjut tutorial yang ketiga. So tutorial yang ketiga gak usah dilepas semua, so sama seperti ini panjang sebelah, kemudian ini tarik ke belakang, kemudian lilitkan seperti ini. Atau enggak, ya udah selesai, gini aja simpel kan.
Ini biasanya aku pakai kalau keburu gitu, kayak beli-beli di toko sebelah. So aku cuma pakai kerudung kayak gini. Kalau enggak aku biasanya diginiin. Lanjut untuk tutorial yang keempat. Dan keempat ini jarang aku pakai karena ya sebel banget. Tapi ini mudah banget. So ya, ini kalian cuma tinggalin samin aja sisi-sisinya. Jadi, ini sisi panjang tuh. Udah gini aja. So ini hanya di bawah belakang gini dan gini. Maaf ya, lightingnya tiba-tiba redup karena lagi mendung banget. Dan ini aku di depan jendela. So, itu dia video tutorial hijab yang biasa aku pakai sehari-hari waktu pakai Vespa Mina. Oke, itu aja. Jangan lupa kalian komen di bawah gimana menurut kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Ya, mungkin itu saja. Semoga kalian suka. Bye-bye.